harapan peminat Kedah Darul Aman FC untuk melihat pemain import baru. Rabih Ataya beraksi bersama skuad itu bagi saingan Liga Malaysia, Liga AIM dan pentas AFC musim depan hampir menjadi kenyataan apabila pemain itu tiba di Kedah. Ketibaan pemain import kota Asia di lapangan terbang Sultan Abdul Halim alo-seta jam 2.30 minit petang bersama isteri dan dua anaknya disambut oleh beberapa penyokong yang hadir memberi semangat buat pemain itu. Ataya yang juga pemain kebangsaan Lubnan dan bekas tonggak import UITM FC difahamkan diikat KDA FC pada November lalu. Kedah adalah antara pasukan yang kuat dalam saingan musim depan. Saya berharap dapat memberi aksi terbaik dan mahu meraih kejuaraan bersama pasukan ini. Saya kini bersedia memulakan latihan selepas 2 bulan berehat dan esok saya akan menjalani latihan. Pulun Kedah, pulun, katanya. Ataya mula mencipta nama ketika menyertai Ansa AFC dari 2008 hingga 2016 dan ketika bersama kelab di Beirut itu, beliau melakukan 88 penampilan di Liga Perdana Lubnan, LPL, dan merekodkan 20 gol selain membantu pasukannya dalam saingan Piala AFC pada 2013.